Kemudahan tu okey, tapi benda yang ada tu dia tak boleh tolong baliklah untuk kemudahan orang kampung sini. Jadi macam tadi kita lalu tadi ada nampak satu tangki besar. Tangki tu dia buat dah lama dah. Sehingga 7-8 tahun dah. Tapi tangki tu mula-mula dia cakap dia kata tangki ni nanti kita akan tak payah angkut air lah dia kata, nanti guna tangki ni untuk salur air ke rumah-rumah dia kata. Tapi lepas sekarang tak ada. Tak ada air, kita masih angkut sendiri lagi. Tangki tu kalau ikut ni projek bawah Jakual lah tu. Jakual yang buat. Dia boleh dikatakan macam wayang lah, wayang macam macam filem lah. Masa orang datang nak rasmi tu ada lah. Bila di situ dah ada, nanti orang besar contoh macam YB dia tengok, dia percaya lah ada air. Tetapi kalau pergi rumah ke rumah memang tak ada, tak ada air, tak dapat air, ada setengah rumah tak dapat air. Kalau dia nak pakai air bersih, dia kena angkut sendiri lah, jalan kaki juga jauh juga. Nah, kalau ikut cakap orang sini, sebatang rukuk lah. Sebatang rukuk. Ada, kami pernah cakap, dia tanya, dia kata, ada tak air bukit, punca air lah, belakang-belakang sini, dia kata ada lah. Bila dia tanya kami, kami cakap lah ada. Memang ada punca air belakang ni. Betul, dia suruh pergi tengok dengan kontraktor, pergi tengok. Bawa dia pergi tengok, tengok-tengok. Dia kata okey, ni kita boleh ambil daripada sini lah. Dia kata air senang sikit, tak payah pakai pam, dia kata. Apa orang sebut lah, kita pakai graviti apa. Macam tu lah, dia cakap macam tu. Bila dah, dia tadi dah janji nak buat belakang. Bila dia balik sana, bincang-bincang balik, dia datang balik, dia tak boleh. Kita kena buat lain pula, kita kena korek, dia kata, ambil air bawah tanah. Tapi tempat yang dia ambil tu tak sesuai. Tempat yang dia buat untuk sudut air tu tak sesuai. Sebab tempat tu nanti dia akan kering. Dia akan kering, dia jadi apa ni, macam kolam lah. Jadi ramai lah, setengah daripada penduduk ni tak setuju lah tempat tu.